Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Wanakam, namaste, ni hao to all my beloved penduduk Saujana Utama Sungai Buloh, amnya kepada penduduk Sungai Buloh, Selangor. Salam Satu Malaysia. Seperti yang kita ketahui, PRU 15 akan diadakan pada 19 November 2022 dan 20 November 2022 akan ada satu kerajaan baru yang akan dipilih oleh rakyat untuk memerintah negara kita ini. Seperti yang kita lihat, perang saraf telah bermula dari 5 November 2022 lagi, iaitu 2 hari lepas. Hari ini adalah 7 hari bulan November 2022, sekarang pukul 1 tengah hari ya. Kita telah mendapat lihat sendiri calon-calon parlimen setiap kawasan yang diwakili oleh mereka telah memulakan roadshow. Turun padang, turun ke akar umbi, grassroots untuk melihat sendiri kekuatan mereka dan menghulurkan bantuan yang diperlukan. Tidak terkecuali di kawasan kami, di kawasan saya di Taman Sarjana Utama Sungai Buloh, Selangor. Okey, apakah harapan saya ataupun kami kepada wakil rakyat? Yang pertama, sebagai mekanisme penyampai pendapat dan kehendak rakyat, ya, the first. The second, sebagai pembuat atau penggubal undang-undang legislatif. Okey, dan yang terakhir, sebagai mekanisme check and balance, semak dan imbang ke atas kuasa eksekutif. Okey. Mewakili rakyat kawasan pilihan raya, justru wakil rakyat terbabit menggalas, hendaklah menggalas amanah besar yang hendak ditunaikan dengan jujur dan bijaksana seperti kehendak mereka yang berada di dalam daerah pilihan rayanya. Ya. Wakil rakyat ni kena ingat, bukan saja dia mewakili rakyat yang mengundi mereka pada pilihan raya tu, malah rakyat yang tak menyokong dan tidak mengundi mereka juga wajib mereka serve. Okey, faham eh? Yang tidak menyokong dan tidak mengundi mereka pun wajib mereka serve. Dalam perkhidmatan wakil rakyat, hendaklah wujud ruang untuk rakyat berhubung bagi mendapatkan maklumat dan bantuan. Okey? Okey, this is my experience. I have seen before with my own eyes that YB Sivarasa Rasiah has presented for the construction of a new school in Saujana Utama 3 in Parliament. Okay? He has requested that Parliament accelerate the construction of this school to ensure that students from Saujana Utama Primary School and Pristana Primary School can be channeled to this school, avoiding student congestion at Saujana Utama Primary School. That was the result that YB Sivarasa Rasiah has brought before. Okay? So we as citizens have full power to choose and determine in the future of our country, our religion, and most importantly, the development in this Saujana Utama area. Okay, so to Khairi Jamaluddin, KJ, or Datuk Ramanan, or even Haji Razali of Perikatan Nasional, or even Muhammad Akmal of Pejuang, please continue the legacy of YB Sivarasa Rasiah to develop this Saujana Utama area on par with other parts in the suburban area of Kuala Lumpur. Okay? Let's see and compare their manifesto of our needs in Sungai Buloh, especially in Saujana Utama. Let's go. Selamat datang. Terima kasih atas kehadiran semua. Saya sebenarnya nak ucapkan satu terima kasih kepada semua orang yang hadir, khususnya YB Syatiri, YB Kairudi, Saudara Jonah, YB Gunaraj. Yang penting ada dua kawan saya yang datang daripada jauh. Satu daripada UK, satu daripada US. Saudara Scott dengan Profesor Zia.
yang juga hadir sahabat karib saya, Datuk Bino. Datuk Bino ni saya nak bagi tahu sikit. Dia daripada satu keluarga yang sangat prominent. Ayah dia adalah Tan Sri B.C. Shaker, antara penduduk di sini yang sangat awam. Sebelum dia dipanggil Sungai Buloh, sebelum dipanggil Subang Jaya, masa itu dipanggil Ulu Bulu Estate. Jadi terima kasih atas hadiran itu. Tolong bagi tepukan untuk kawan-kawan kita. Juga saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Imad untuk menaja semua ini, sahabat saya, macam saya. Okey, bagi saya perkenalkan diri saya Ramnan Ramkrishna, saya semua sudah kenal. Saya nak minta satu tolong sebelum saya mula. Siapa sini tak ada handphone, angkat tangan. Siapa yang tak ada handphone, tolong angkat tangan. Satu orang. Dua, tiga, empat, lima, enam. Bukannya lah saya nak beli handphone. Serius, berapa sekarang? Okay. Kalau kita nak menang ni, kita kena sebarkan apa yang kita bercakap. Ini sangat penting. Jadi saya minta lah tuan-tuan dan puan-puan, download Twitter kalau tak ada, download Facebook kalau tak ada. Bagilah rakyat kedua tahu cerita-cerita yang sebenarnya berlaku di negara kita. Banyak orang tak tahu. Macam tadi YB Khairuddin mengatakan, banyak dia orang cerita pasal saya. Jadi kita kena bagi maklum balas yang betul apa yang saudara-saudari dengar. Kita sudah mengalami satu pandemik, satu jalan yang sangat buruk di negara kita. Covid telah melanda, banyak orang pendapatan mereka ada kematian, ada kehilangan keluarga, banyak yang kita sudah melalui. Jadi sampai tahap kebebasan kami pun kita hilang. Jadi kita perlu urus tadbir kerajaan yang stabil dan bagus. BN ini bukannya pilihan itu. Dia adalah satu kerajaan yang langsung tak stabil dan tidak boleh diberi peluang untuk masuk lagi ke kerajaan. Nak tahu berapa tak stabil dia orang? Kita tengok saudara Kairi yang tanding di sini. Barisan Nasional. Dari Rembau, dia dihantar ke Kuala Pilah. Kuala Pilah pula tidak diterima, dia dihantar ke Tamping. Tamping pula tidak diterima, dia kena buang ke Padang Besar, hampir ke Thailand. Lepas tu tengok-tengok dia hantar balik, keluar berita dia nak pergi ke Alor Gajah. Sampai-sampainya sampah di Sungai Buloh. Minta maaf saya cakap ni. Sebab apa? Saya nak tuan-tuan dan puan-puan tahu ni. Dia bukan pilih Sungai Buloh, pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, pilihan empat. Tak ada. Anda bukanlah last choice Khairi Jamaluddin. You are his only choice. Tak ada Sungai Buloh, dia tak ada kerusi. Jadi janganlah kita fikir, oh dia datang sini. Itu tak betul. Kita kena betul-betul faham politik and isu-isu ini kena disampaikan, diturunkan ke bawah. Saya ini bukan orang baru di Sungai Buloh. Sebenarnya saya dilatih oleh Tan Sri K.S. Nicha. Kalau saudara-saudari tahu, dia adalah ahli parlimen di sini 1999 sampai 2008. Dia adalah mentor saya dan saya belajar banyak daripada dia. Jadi memang semua yang saya belajar, saya tahu adalah berkaitan di sini. Lagi-lagi pun saya sudah berkhidmat di sini sama banyak dengan
sahabat baik saya, YB Syafiri, juga kadang-kadang dengan YB Khairuddin. Sekarang saya nak beritahu isu apa yang saya nak buat di sini. Saya tak nak janji langit dengan bumi. Saya tak nak janji manis-manis. Saya janji apa yang saya layak buat. Kita kena berusaha untuk menambah baik infrastruktur. Jalan-jalan yang buruk. Saya ronda kawasan selama ni, ada yang saya tak dapat nampak. Tapi baru-baru ni bila masuk dalam pendalaman, saya dapat tahu. Penampatan peniaga-peniaga kecil di sini yang tidak teratur, yang tidak terancang, kita kena buat balik bagi dia orang. Masalah-masalah tanah banyak. Dua problem yang saya pergi tadi, dua-dua pun isu masalah tanah. Untuk anak muda, plan saya adalah untuk membina satu super sports center. Ini semua layak kita buat, bukan yang kita tak buat, tak boleh buat. Apa yang super sports center untuk anak-anak muda kita? Banyak yang saya tengok tak boleh main sepak takraw, tak boleh main badminton, tak ada tempat nak main futsal. Kita akan binakan. Di sini, di situ kita juga akan. Saya tengok sekarang anak muda banyak gamer. Dia orang suka main online gaming ini. Tapi dia main di warung, dia main di kedai, kadang-kadang dia main di rumah. Kita akan sediakan satu tempat di mana dia orang semua boleh main. Ini antara manifesto saya buat sendiri. Semua itu bertambah atas manifesto Pakatan Harapan. Pakatan Harapan manifesto itu bukan untuk Sungai Buloh saja, untuk seluruh Malaysia. Kita ada Pakatan Harapan manifesto juga. Last kali berkaitan dengan isu ni, mungkin banyak daripada kita fikir, oi, dia jadi ahli parlimen ni, betul ke dia nak berkhidmat? Ikhlas dia sangat berkhidmat. Gaji saya sebagai ahli parlimen, kalau saya dapat jadi ahli parlimen, saya tak ambil seringgit pun. Duit itu akan diberi balik kepada penduduk-penduduk di Sungai Buloh untuk kegunaan masjid, surau, kuil dengan toko. Kita tak perlu jadi menteri untuk bekerja. Selama-lama ni negeri Selangor ni ada YB Syafiri, ada YB Khairuddin. Kat belasanan Kelan pula, Kota Raja, ada orang macam YB Gunaraj. Kita tak perlukan menteri. Raja negeri Selangor masih jalan. Janji-janji manis itu kita tak mau pakai. Saya nak perbaiki hospital. Sudah 2 tahun Menteri Kesihatan. Tengoklah keadaan hospital. Sekarang dicampak sini jadi calon. Your only last choice. Dia nak baiki hospital. Dia nak perbaikan. Dia nak buat balik. Kenapa tak buat dulu? Janji dia kalau cakap, jambatan pun dia bina. Kalau kita jawab, sana tak ada sungai. Sungai pun dia bina kasih. Jadi janganlah janji-janji manis. Itu saya betul-betul tak setuju dengan benda tu. Biasa saya tak pakai buku sebab saya banyak, saya kena fikir mana nak pergi ni. Lagi satu, pasal janji-janji ni, kita kena setia dengan janji. Dia orang ni, apa setiaan dia? Mula-mula dia sokong Najib Razak. Dia sokong Datuk Seri Najib. Dia cakap tak apa, saya jadi macai pun tak apa, apa pun boleh dia sokong. Datuk Najib tak ada, dia tanding dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kalah, dia sokong pula Datuk Seri Zahid Hamidi. Lepas itu kerajaan tumbang, Tan Sri Muhyiddin datang. Tan Sri Muhyiddin datang, dia sokong pula Tan Sri Muhyiddin.
Lepas itu Tan Sri Muhyiddin pun tumbang. Dato' Sri Ismail Sabri datang. Dia sokong pula Dato' Sri Ismail Sabri. Saya tak tahulah, mungkin lepas pilihan raya ni dia sokong Dato' Sri Anwar Ibrahim pula. So dia ni kelakar sikit sebab apa? Yang baru-baru ni saya dapat tahu macam tadi seperti dikatakan oleh YB Khairuddin, saya selalu dinasihati, saya hampir banyak nasihat. Apa yang kita kena cakap, kita kena selalu fikir dulu. Yang baru-baru ni saya dengar, saya tak tahu lah dia kata kat siapa, jangan cabar saya, saya lawan balik. Saya ingat kat saya atau kepada calon lain, saya tak tahu. Tapi ini saya terpaksa cakap sebab saya original, saya bukan fake. Saya original. Saya sahutlah kalau dia cakap cabaran itu terhadap saya cabar dia, mari. Mari, tak apa. Saya tak cukup wang, saya rela saya pinjam pun daripada Along, saya bina pentas, saya bagi dia duduk depan tebal. Kenapa saya cakap ini? Banyak cerita, satu isu dia boleh buat 200 cerita. Tapi saya nak tanya balik, ini yang sebab saya tanya, Twitter, Facebook tu penting sebab kita kena tanya balik. Mungkin dia tak boleh dengar apa yang saya cakap. Pada satu masa dulu, Khairi Jamaluddin ni penganggur paling kaya di Malaysia. Paling kaya. Budak-budak tingkat 4, the fourth floor boys. Ini bukan sekadar budak tingkat 4 biasa-biasa. Ini semua dia orang lah. Lain level dia orang. Penyangka, penyamun. Kalau saya tanya balik, tak apa, saya tahu cabaran dia. Tapi satulah, jawablah apa yang saya tanya. Skandal dia, ECM Libra, 14 juta. Penjelasan sampai hari ini tak ada. Skandal KBS 107 juta. Sampai hari ini penjelasan tak ada. Ilet UKSP 70 juta. Sampai hari ini penjelasan tak ada. Benda-benda ini ada, tapi dia sembunyi di dalam internet. Tapi saya tak tahu kenapa sampai hari ini, mungkin kita mudah lupa. Jadi saya kasi kita ingat balik isu-isu ini. Tapi tak apalah, cukup dengan itu. Sebab apa? Sebenarnya saya tak nak ungkit benda tu, tapi bila dicabar, kita pun kena cabarlah sikit balik. Kalau tak, kita diam-diam diri, nanti orang mengambil kesempatan. Saya bukan hari ini dalam politik, saya sudah lama dalam politik. Tak apa, kita balik pada isu kita kat sini. Saya nak beritahu sini, Hospital Sungai Buloh. Hospital Sungai Buloh, isu ini sangat penting bagi saya. Sebab apa penting bagi saya? Keluarga saya doktor banyak. Saya nak tahu, kita bukan nak bagi orang tengok satu penggambaran, kita nak bagi orang tahu apa yang sebenar-benarnya. Konon dia ada Menteri Kesihatan terbaik. Temberang terbaik pula. Daripada 53 negara, negara Malaysia nombor 50. Tolong cek kalau saya cakap ini betul ke tak, buat siasatan sendiri. Sekarang ada Google, kita tak boleh tipu. Tengok sendiri. Sayang sangat dia kat Hospital Sungai Buloh, dipilih calon sini, lari bukan dia, dia pergi kat Hospital Sungai Buloh. Masa COVID, doktor tengah mogok, frontliner tengah menangis kat situ. Berapa kali dia pergi? Tak ada. Saya pun ingat tak ada. Tak apa, kita bagi dia peluang jawab.
Sebab saya tak nak buat fitnah. Fitnah, fitnah itu dosa. Lagi teruk daripada membunuh. Lagi teruk daripada membunuh. Sanggup dia orang yang berprinsip, orang yang progresif. Abang Din saya, Tan Sri Mudi, Abang Din. Abang Din buat darurat. Kali ada bising. Mulut pun tak buka, tak berani buka. Tiba-tiba dia nak cabar orang pula. Pergilah. Jangan buat macam tu. Tak bagus. Lawan-lawan untuk rakyat, bukan lawan untuk jawatan you, bukan lawan nak selamatkan diri you. Jangan gila politik. Yang betul kita kena lawan. Jadi setakat ini saya tahu tuan-tuan puan-puan pun dah balik, sudah lambat, esok kerja kan. Jangan sebab ini ponteng kerja, nanti cakap salah dia, dia buat kita semua tunggu kat sini dia berucap. Jadi yang akhirnya saya nak bagi tahu, pilihan raya ini penting. Semua pilihan raya pun penting. Tapi ini pilihan raya yang sangat penting. Kita kena tendang keluar. Bukan saja semua perasuah, penyangka, penyamun. Kita kena tendang keluar semua. Kerja yang diberikan kepada saya, amanat yang diberikan kepada saya, adakan, keluarkan menteri vaksin daripada parlimen. Kalau kita nak jayakan ini, saya tak boleh buat sendiri. YB Syatiri tak boleh buat sendiri. YB Kairin tak boleh buat sendiri. Kita ada saudara-saudara kita yang tokoh-tokoh politik, YB Gunaraj, saudara Jonah, ada. Tapi kekuatan kami hanya sekuat saudara-saudari. Tak ada saudara-saudari, kita memang kosong. Kita pun tak ada sehebat-hebat apa. So dengan bantuan saudara-saudari, saya percaya kali ini Parlimen Sungai Buloh kita boleh tawan balik. Kita boleh bagi satu daripada 112 undi yang diperlukan untuk menjadikan Dato' Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Hari bulan tarik mengundi Pakatan Harapan. Boleh? Tak dengar. Boleh? Pakatan? 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 Lawan tetap. Terima kasih Andri Malcolm Tochesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia, salam sehat sejahtera. Terima kasih bagi pengacara majlis. Kekanda saya Datuk Khusro Matoho, Datuk BJ. Lepas ni kita kenali pakai Datuk BJ. Kita bagi tepukan gemuruh. Mantap Adun. Hai Jampas. The last man from Barisan Nasional yang telah menjadi wakil rakyat di kawasan Parlimen Sungai Buloh ni, Dato' Khusro. The next one will be KJ, Khairi Jamaluddin, insyaAllah. Tuan rumah kita, Cik Nuruddin, Usi PDM, Tok Empat kita, Tuan Kampung, seterusnya pemimpin-pemimpin daripada parti-parti komponen, Datuk-Datuk Cepangan, Tuan-Tuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah begitu ramai yang datang pada malam ini. Dalam ceramah pertama saya di pilihan raya umum yang ke-15 setelah diumumkan sebagai calon Barisan Nasional P107 Sungai Buloh.
Selama dua hari sejak semalam saya diumumkan sebagai calon. Saya telah mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa daripada pengundi di Sungai Buloh ini, tuan-tuan. Sampai saya dah mula risau. Mana-mana saya pergi, hari ini saya pergi empat kenduri kampung, kenduri kahwin. Mana-mana saya pergi, mesti ada delay dalam jadual saya. Kalau dijadualkan satu tempat itu setengah jam, boleh jadi 45 minit. Boleh jadi satu jam. Kenapa? Kenapa? Sebab ramai nak selfie dengan saya. Tapi dengar tuan-tuan, saya risau hari ini. Selfie itu tidak akan diterjemahkan kepada undi nanti. Lepas ni saya tanya, kalau selfie dengan saya mesti undi tau. Mesti undi ya. Kalau berdasarkan kepada selfie semalam dan hari ni, insyaAllah selepas hari bulan kita menang di Sungai Buloh ni. Tapi kena make sure lah. Jangan ambil gambar saja. Lepas tu mengumpat. Okey, dia tak guna lah. Hanya aku ambil gambar dengan dia. Kita kena ikhlas. Ya? Kalau tak suka, tak payah ambil gambar. Bergurau saja, bergurau. Tuan-tuan, puan-puan dan seperti sekalian, saya rasa begitu bersyukurlah datang ke Sungai Buloh ni. Ya? Pada asalnya, saya tak tahu saya nak pergi ke mana. Saya dulu bertanding di Rembau. Saya hanya kenal Rembau sebagai kawasan saya. Saya menang pada kali pertama pada tahun 2008. Mana kita kalah Selangor pada 2008 kan, Tuan Usrom. Satu tsunami melanda pada tahun 2008. Barisan Nasional hilang majoriti 2/3. Di Parlimen Malaysia kita hilang 5 negeri. Rembau, alhamdulillah, masih lagi kekal Barisan Nasional. 2013, saya menang kali kedua. Majoriti naik sampai 18,000. Ya. Tahun 2018, tsunami yang kedua. Di mana terus kita hilang kerajaan. Barisan Nasional hilang kerajaan. Di Negeri Sembilan, kerusi-kerusi selamat seperti Tampin, seperti Kuala Pilah, tumbang. Tapi Rembau masih lagi kita menang pada tahun 2018. Saya ceritakan ini tuan-tuan, bukan kerana nak masuk bakul kat diri sendiri. Tetapi saya ceritakan benda ni sebab saya rela tinggalkan kawasan yang selamat. Kawasan yang menang 3 penggal berturut-turut walaupun dalam keadaan tsunami politik tahun 2008, tsunami politik 2018, tetapi saya bagi laluan kepada Tok Mat, Ketua Pulau Bahagian dan juga Timbalan Presiden. Dan kata Tok Mat, ambillah kursi yang saya menang 3 kali berturut-turut dalam keadaan yang sangat-sangat sukar. Tuan-tuan puan-puan, kalau tuan-tuan puan-puan saya lah, ya, dah jadi menteri. Dah jadi menteri 3 kali. Menteri Belia dan Sukan, Menteri Sains, Menteri Kesihatan. Dah jadi Ahli Parlimen 3 penggal. Tuan-tuan puan-puan rasa kalau terpaksa tinggal kawasan selamat, nak cari kawasan macam mana? Saya dah tengah top lah dengan dalam kerjaya dah sekarang ni. Dah jadi menteri ni. Kalau fikir biasa, mestilah kita nak kawasan yang selamat. Sebab saya nak kekal sebagai seorang menteri. Dah jadi seorang menteri, dah menang 3 kali, kena cari kawasan baru, pilihlah kawasan yang selamat supaya dapat kekal jadi seorang menteri. Tapi saya bagi tahu kepada Datuk Megat. Datuk Megat mana? Tak ada tahu ini. Datuk Megat tak ada. Ketua Pulau Bahagian. Dia juga susun politik saya. Saya bagi tahu kepada Datuk Megat. Saya kata, Megat, di Selangor kita dah kalah 3 kali berturut-turut. Di Selangor ni tidak ada harapan langsung
untuk Barisan Nasional rampas balik negeri ini. Di bahagian Hulu Negeri Sungai Buloh dah kalah 3 kali berturut-turut. Tak ada siapa daripada Barisan Nasional UMNO yang minat untuk pergi ke Selangor sebab dikategorikan sebagai kawasan yang bahaya. Sungai Buloh dilihat sebagai kawasan yang sangat bahaya. Pada pilihan raya lepas, Sifat Rasa menang berapa? 26,000 majoriti dia. Campur undi MIC, campur undi PAS masih tidak cukup untuk menang dengan Sifat Rasa pada pilihan raya lepas. Tapi setelah saya bincang dengan Tan Sri Nohoma, pengurusi Perhubungan UMNO Selangor, saya bincang dengan Megat, saya kata tak apalah, kita ni kena berani. Kita ni kena datang ke tempat yang mana kita kena lawan. Tak kisahlah dulu majoriti 26,000 ke 36,000, kita datang sini, kita lawan. Sebab itu saya berani datang ke sini, tuan-tuan. Tak kisahlah orang kata saya dicampak di sini untuk bunuh kerjaya politik saya. Saya nak buktikan bila you campak KJ ke Sungai Buloh, kita akan menang Sungai Buloh nanti. Saya tak takut melawan. Saya ini berjuang. Saya fighter. Ini cabaran besar bagi saya. Ramai yang cakap Sungai Buloh ni impossible. Tapi saya nak kata impossible is nothing. Impossible is nothing. Rezeki dan kemenangan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kerja dengan kuat, kalau kita diterima oleh rakyat, Allah akan memberi kemenangan kepada Barisan Nasional pada senar masyarakat pelan. Tidak ada sesiapa yang boleh kata this is an impossible seat. Dan insyaAllah, kalau kita dapat bawa perubahan di sini, insyaAllah, manalah tahu ia akan mencetus satu perubahan di negeri Selangor ini. Tuan-tuan, saya masa datang ke Sungai Buloh ni, saya ingat kawasan ini mestilah tidak ada apa-apa masalah. Sebab ada 3 penggal dipegang oleh PKR. Dan kerajaan negeri Selangor telah pun dipimpin selama 3 penggal oleh PKR dan juga Pakatan Harapan. Dalam pemikiran saya mestilah semua beres di sini. Sebab apa? Rakyat Selangor kata Selangor dan juga Pakatan Harapan terbaik, kerajaan yang terbaik. Tetapi setelah saya datang ke Sungai Buloh ni tak sampai seminggu, tuan-tuan, macam-macam masalah saya tengok. Tak sampai 2-3 hari saya bersama dengan tempat di Payajaran sini. Saya bincang dengan Datuk Busro masalah di Payajaran sini. Sampailah ke kampung Kubu Gajah, mana saya telah solat Jumaat pada 2 hari yang lepas. Saya ingat di kawasan Sungai Buloh ni, Kubu Kuat Pakatan Harapan PKR, tidak lagi kita dengar soal banjir. Tapi rupanya Kubu Gajah masih lagi banjir. Banyak kali banjir setiap tahun. Banyak kali banjir tak dapat diselesaikan. Reserve berbilion-bilion ringgit, tetapi kawasan ini tidak dibina. Saya tanya kepada Datuk Pusroko, saya kata, dah 2 hari dah saya pusing kawasan Pakajaran sini. Jalannya terlalu sempit, sesak. Apa penyelesaian daripada dulu? Tak ada langsung kosong. Saya tanya Datuk Pusro, dia dulu ada perancangan untuk melebarkan jalan daripada Coalfield sampailah ke kawasan Sungai Buloh. Barisan Nasional kalah, tak diteruskan. Dia ada perancangan untuk membuka jalan baru di Payajaras supaya tidak berlaku kesesakan di kawasan ini. Saya tertanya-tanya kenapa kampung ini menjadi mangsa. Mungkin jawapannya adalah kerana kampung ini adalah Kubu Kuat Barisan Nasional dan telah pun dianaktirikan. Sebab itu, tuan-tuan, kalau nak undi calon daripada PKR jadi wakil rakyat, tak guna. Biarkan anggur saja dengan kerajaan negeri. Menteri Besar tak nak bagi peruntukannya, anggur saja.
You kena ada seorang fighter yang boleh lawan di lawan rakyat. Kenapa lagi? Kenapa tak lagi peruntukan untuk jalan di Maidan Nas? Kenapa tak selesaikan masalah banjir di Kubah Gajah? Kalau tak ada seorang fighter, ada kawan daripada parti yang sama, dia tak akan bising tolong Puan. Mana dia berani bising? Kalau bising dengan Menteri Besar nanti, tak dapat peruntukan. Jadi pilihlah seorang yang akan lawan bagi pihak orang Maedara Satorban. I have nothing to lose, Satorban. Ya, tak ada apa-apa lah. Saya dah melalui pelbagai liku dan onak ranjau sepanjang jalan dalam kerjaya politik saya. Dicampak ke Sungai Buloh, but I'm not going to die here. Saya tidak akan mati di sini. Saya tidak akan kalah di sini. Saya akan bangkit bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya akan bangkit. Takut betul dia KJ datang ke sini, tuan-tuan. Takut betul. Sampai jadi isu nak pilih calon mana. Dah diumumkan calon. Lepas itu kawan baik saya Rafizi kata mungkin kena tukar calon. Lepas itu Dato' Sri Anwar kata tak perlu tukar calon. Akhirnya tak tukar calon. Tapi dia mention nak tukar calon ni sebab kejik. Kejik. Takut betul. Saya pun tak tahu. Saya ni orang yang baik. I'm a nice man. Kenapa nak takut dengan saya? Jangan takut. Nyokong pakai tangan depan, jangan takut. Nanti ambil selfie dengan saya, boleh? Tak ada masalah. Ya? Bukan main takut dia, tuan-tuan, puan-puan. Daripada saya diumumkan sebagai calon Sungai Buloh sampai ke hari ini, tiap-tiap hari dalam media sosial, aktif serang KJ. Calon lain dia tak pandang lagi lah. Dia serang Sungai Buloh. Seolah-olah PR 15 di Sungai Buloh sahajalah yang dipertandingkan. Ya? Macam-macam dia serang. Yang pertama dia kata apa? Yang pertama dia kata, okey, tak apa. Kita tahu. You suka KJ. Ya? You suka calon. Tapi jangan undi KJ. Sebab kalau undi KJ, dapat Datuk Zahid sebagai Perdana Menteri. Dia cuma takut pakai begitu. Bukan saya cakap, dia cakap ya. Dia cakap, mungkin dah baca dah kan? Satu undi untuk KJ, satu undi untuk Datuk Zahid. Ya? Datuk Zahid Presiden. Ya, saya tak nak sentuh soal Datuk Zahid. Ya? Tapi saya nak bagi tahu untuk tuan perempuan. Apa benda logik pemikiran ni ya? Satu undi untuk KJ di Sungai Buloh, satu undi untuk KJ kalahkan calon Pakatan Harapan. Dato' Zahid bukan calon Perdana Menteri kita. Dato' Zahid sendiri tidak cakap calon Perdana Menteri Barisan Nasional adalah Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Clear. Tak payahlah politik murahan ini nak memomokkan pengundi Sungai Buloh. Oh, dia kata Datuk Zahid tak boleh jadi Perdana Menteri sebab dia kluster mahkamah. Dia dituduh di mahkamah. Habis? Lingkungan yang itu kluster apa? Dia pun kena tuduh di mahkamah juga. Siapa ni yang daripada muar ni? Apa nak? Dia tu kluster apa? Kerana awak di mahkamah kena perintah untuk pertahankan diri. Jadi jangan hipokrit sangatlah. Kamu pun ada kluster mahkamah juga. Saya beritahu tuan-tuan, saya beritahu bahawa jelas. Dan saya beritahu kepada tuan-tuan, saya menang di Sungai Buloh. Saya pastikan, saya pastikan sebagai ahli parlimen, pemimpin dalam UMNO, bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diangkat untuk jadi Perdana Menteri semula, insyaAllah.
Saya boleh cakap begitu bang sebab Datuk Seri Ismail Sabri yang jamin saya jadi menteri semula. Betul tak? Takkan orang sebut 90 tangan menteri jadi ahli parlimen. Saya hormat lawan saya daripada fikir, tapi saya rasa kalau mereka menang, na'udzubillah, dia takkan jadi menteri kot. Ya? Jadi saya datang ke sini sebab saya tahu boleh saya tolong kalau saya jadi menteri semula, insyaAllah. Ya? InsyaAllah. Jadi janganlah dengar cerita undi kece dapat Zahid jadi Perdana Menteri. Kita fikir soal Sungai Buloh ni. Ya? Kalau pembangkang ni benci sangat kat Zahid, nah, pergi bertanding di depan Datuk. Jangan kacau Sungai Buloh ni. Ya? Daripada hantar lah. Daripada hantar dah calon heavyweight ke Pakan Datuk. Saya dulu Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Lawan saya yang menjadi Ketua Angkatan Muda Keadilan, Saudara Samsul Iskandar. Dan dua kali dia jadi Jaya Bina dikalahkan Datuk Seri Ali Rustam. Sekali Tuan Ali Rustam di Hang Tuah Jaya di Melaka. Sekali dia nak jadi Jaya Bina di Pakan Datuk. Lawan dengan Datuk Seri. Fokus kat situ lah. Buat kacau orang Sungai Buloh. Orang Sungai Buloh nak ahli parlimen yang boleh bekerja. Kita tak kisah. Soal kau nak cakap setiap calon berhenti itu kita tentukan kemudian. Tuan-tuan dan tuan-tuan jelas pendirian saya dia apa. Datuk Seri Ismail Sabri. Itu yang pertama. Ya. Tapi ada dua lagi dah. Soal calon Perdana Menteri ini. Dan saya nak bagi tahu kepada adik-adik daripada PKR. Ya, yang kata undi KJ akan dapat Zahid sebagai Perdana Menteri. Siapa kawan baik Zahid ni? KJ ke Anwar? Siapa yang ada rakaman telefon ni? Dengan Anwar? Saya ke Zahid? Jadi fikir-fikirlah. Kalau nak tolak Zahid sangat, last-last, you punya Pak Syed sendiri yang akan ada deal dengan Zahid. Apa yang nak cakap nanti? Ya? Jadi jangan kacau Sungai Buloh. Sungai Buloh kita tentukan untuk Barisan Nasional. Jangan dengar soal cerita-cerita yang lain. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, setelah dia cuba masuk, kata satu undi untuk KJ adalah undi untuk Zahid. Lepas itu saya kata tidak, Mak E. Sabri akan jadi Perdana Menteri. InsyaAllah pada 19-20 bulan, bila kita menang nanti, Mak E. akan angkat sumpah dengan Yang Dipertuan Agong. Ya? Okay, setelah saya keluar tu, hari ini, mereka ceramah. Mereka ceramah tak jauh daripada sini. Di mana? Pasar Malam. Itu pun lagi satu cerita kepada Nombor Puan. Ya? Pasar Malam tu tak diturap sampai semalam. Semalam baru nak turap Pasar Malam tu. Betul ke tidak? Apa benda politik macam ini? Kesedesan orang ramai pergi Pasar Malam selama ni. Melecap makcik pergi terseliuh kaki. Betul? Mana kena terseliuh kaki? Rakyat biasa nak pergi beli juara getuk. Pasal ceramah bawa nak turut pandangan. Tak guna komando politik. Malam ni mereka ceramah. So, sehari ni, selepas saya cuba tutupkan isu satu undi KJ, satu undi Zahid, dia mulalah serang saya. Ya? Benda-benda baik yang saya buat, dia lupakan. Dia mula serang saya. Macam-macam lah. Dia ungkit balik isu-isu lama. Dia cakap ada skandal ini, ada skandal itu dan sebagainya. Dan saya nak jawab malam ni. Tama dia, jangan cakap selindung lah. Kalau nak buat tuduhan secara jelas. Saya bawa ke mahkamah, saya saman sekarang. Ha? Jangan main kias-kias lah. Jangan hantar you punya cyber trooper buat tuduhan kias-kias. Letak nama, letak IC, saya bawa ke mahkamah esok kalau nak buat tuduhan kepada saya. Saya nak ceritakan sikit, itu bukan defense saya. Ya? Saya nak beritahu. Pertama, dia membangkitkan cerita lama. Cerita daripada kononnya Kementerian Bela dan Sukan hilang duit dan sebagainya. Dan saya dah bagi tahu.
Itu bermula sebelum zaman saya jadi Menteri Belia dan Sukan. Pegawai yang terlibat sudah pun diturut, dibawa, diheret ke mahkamah. Dan siasatan lanjut sudah pun dibuat. Ya? Tapi tak cukup di situ. Itu dia punya jawapan buku lah. Ya? Saya nak cakap pada Tuan-Tuan Umpan, kalau KJ ada kes rasuah suatu Kementerian Belia dan Sukan, ya, masuk akal lah kalau Barisan Nasional Kerajaan tidak mahu siasat. Tetapi 22 bulan hang jadi kerajaan tu, kenapa tak siasat? Kenapa tak buat apa-apa? Masa itu Tuan-Tuan Umpan Perdana Menteri siapa? Siapa? Budak yang paling dibenci oleh Dr. Mahathir siapa? Saya. Sejak zaman maklah, budak yang paling dibenci oleh Dr. Mahathir saya. Dia ada dapat kuasa mutlak 22 bulan. Pemimpin Barisan Nasional macam Dato' Najib, Dato' Zahid dah kena tuduh di mahkamah. Satu kertas siasatan pun tidak dibuka terhadap saya kerana tidak ada kes, zero kes terhadap saya. Jangan cakaplah, jangan nak, tolonglah, jangan recycle kita semula cerita-cerita. You dah ada 22 bulan nak mengkidakkan terhadap saya. Satu pun bukti tidak ada. Satu pun kertas siasatan tak berani nak buka. Sebab memang tidak ada bukti terhadap saya. Saya telah jalankan tugas saya dengan amanah, dengan baik. Suatu saya Menteri Belia dan Sukan, angkat martabat sukan negara kita, tuan-tuan. Kalau tak, dah kena pakai baju orange atau lemban. Kalau tak, saya sekali dengan Aziz, Mama, dua-dua budak hitam dah kena dah. Tapi saya tak kena. Dituduh pun tidak, disiasat pun tidak, sebab tidak ada kes. Saya tahu pasti. Ada yang cakap siasat dia, cuba siasat. Tetapi bila pegawai secara profesional mungkin kata memang tidak ada kes, maka tidak dapat dibuat apa-apa terhadap saya. Dan pada waktu itu, tuan-tuan, saya nak beritahu, saya ini bukan pemimpin waktu 22 bulan Pakatan Harapan. Pemimpin yang takut. Pemimpin yang takut ada siasatan. Pemimpin yang takut ada siasatan ini, tuan-tuan, dia buat apa? Dia buat apa? Dia lompat. Malam ni ada kawan-kawan saya juga yang sebab takut ada siasatan dia lompat. Bila lompat kepada Pakatan Harapan, segalanya sudah maksum semula. Bersih, suci. Suci habis. Tidak ada apa-apa. Dulu dituduh sebagai pemimpin korup, pemimpin rasuah. Tetapi bila lompat masuk Pakatan Harapan, bersih dan suci. Saya tidak pilih option yang tersebut menempat. Saya tak tahu sama ada di siasat atau tidak. Saya berani sebab saya tak tahu. Saya tahu tidak ada bukti, tidak ada kes. Saya menjalankan tugas dengan amanah. Tapi saya berani duduk dalam UMNO. Tidak terlintas dalam pemikiran saya sekalipun untuk lompat kerana saya nak lawan mereka. Tak kisahlah, saya lawan mereka. Sebab hari ini saya dah tahu, saya fighter. Saya bukan pemimpin yang lari pergi cari kawasan selamat dan lompat. Saya bukan pemimpin yang lari pergi lompat kepada parti yang lain. Saya tak kisah. Saya berani sebab saya tahu apa yang kita buat ini adalah kebenaran. Sebab itu cerita yang berubah. Itu cerita lama lah. Cerita lama saya jawab, kalau dulu ada kes, kenapa tidak dalam 22 bulan tidak ambil tindakan? Mungkin mereka akan jawab, oh, kita sibuk dengan kes Dato' Najib, kita sibuk dengan kes Zahid, tidak ada masa untuk ambil kes tindakan terhadap pemimpin yang kecil. Habis, Mak Maslan tu pemimpin apa? Ha? Aziz Rahim tu pemimpin apa? KJ punya darjat lagi tinggi lah daripada Mak Maslan, daripada Aziz Rahim, daripada Tuk Wadnan, daripada Syarif Samad. Kalau you dapat air lagi besar, you punya apa kesannya daripada pemimpin macam tu. But you couldn't take anything, ya? Yeah? Dan saya cakap ini, saya boleh dicakap. Walaupun dalam kempen Belahan Raya. Okay, itu cerita lama. Ya? Yeah? Tak ada satu pun benda yang boleh diambil tindakan. Yang kedua, cerita pasal sekarang ni. Dua cerita.
satu vaksin, satu mais sejahtera. Mais sejahtera saya cakaplah. Sebab benda ni dia berserang dalam media sosial dan sebagainya. Mais sejahtera, vaksin dan sebagainya. Kita ambil vaksin dulu. Ya? Vaksin jawapan yang mudah saja dalam rumah. Sudah pun disiasat. Siapa buat siasatan untuk vaksin ini? Ya, saya menteri vaksin. Saya bertanggungjawab untuk perolehan vaksin. Saya bertanggungjawab untuk melaksanakan program imunisasi yang betul. Ya, tetapi siapa yang siasat? Kononnya ada penyelewengan. Nak tengok sama ada betul dibuat dengan betul ataupun tidak. Dibuat dengan telus ataupun tidak. Disiasat bukan oleh polis. Disiasat bukan hanya oleh SPRM. Tetapi disiasat oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara di parlimen. Jawatan kuasa kira-kira wang negara ni, Makcik, dia dipengerusikan oleh ahli parlimen daripada DAP. DAP yang pengerusikan. Majoriti daripada ahli PAC ini adalah ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan. Dia lebih daripada ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Dia siasat berbulan-bulan. Minta saya datang 2-3 hari. Bentangkan kontrak, bentangkan maklumat, bentangkan harga yang dibayar dan sebagainya. Dan akhirnya laporan DAC terhadap vaksin COVID-19 puas hati dengan pelaksanaan oleh Menteri KJ. Bukan saya cakap, DAC yang cakap. Boleh baca jawatan kuasa kira-kira wang negara. Saya cakap ni sebab belasan dari kita semula, dia tahu mungkin rakyat Malaysia malas baca. Dan dia kita semula, dia tembak saya. Kata, tak boleh. Kedua, mais sejahtera. Mais sejahtera, tuan-tuan puan, adalah sesuatu yang telah pun diperolehi Majlis Keselamatan Negara, bukan DJ. Saya datang dilantik sebagai Menteri Kesihatan, barulah mais sejahtera dihantar kepada Kementerian Kesihatan. Barulah kita nak tamatkan perjanjian dengan syarikat. PAC buat siasatan. PAC buat siasatan yang mendalam dalam mais sejahtera. Dan walaupun PAC kata mais sejahtera mesti terus digunakan, tetapi dia kata dari segi perolehan tidak ikut tata cara. Tetapi dia kata bukan salah KJ, bukan salah Kementerian Kesihatan. Salahnya adalah pada Majlis Keselamatan Negara. Jadi saya nak tolong buat kesimpulan, jangan keliru. Ya, kalau dia nak tembak saya, tolong buat, takkanlah cerita kita semula ini saja. Saya dah sebut waktu saya memberi ucapan kepada Jentera Barisan Nasional di Sungai Buloh. Saya kata kempen ini saya nak buat secara gentleman. Kempen ini saya nak buat secara tertib. Tetapi tuan-tuan perempuan, kalau mereka terus memfitnah saya, kalau mereka terus kita semula segala tuduhan yang tidak berasas, saya akan hentam balik calon PKR ini, Pakatan Harapan ini. Jangan ingat tidak ada apa-apa. Kita tahu, kita tahu kita dah ada background calon daripada Pakatan Harapan ini. Dan kita boleh lonehkan kepada rakyat penumpang. Kita boleh lonehkan malam ini juga. Tapi saya nak bagi tahu, don't test my patience. If you test my patience, I will go after you and I will destroy you. Janganlah. Saya nak kempen ini berkenaan dengan Sungai Buloh. Buat secara sehat dan tertib. Don't get me into a gunfight. Ya? Jangan cabar saya. Jangan cabar saya. Saya akan lawan balik. Tetapi malam ini saya nak bagi tahu bahawa ini adalah soal Sungai Buloh. Saya datang ke sini kerana saya percaya saya boleh jadi wakil rakyat yang baik untuk orang Sungai Buloh. Saya dah jadi menteri di 3 kementerian tuan-tuan, diuji macam-macam. Orang tanya apa saya punya pencapaian sebagai menteri. Waktu saya jadi Menteri Belia dan Sukan, tuan-tuan, kita punya Olimpik di Brazil, di Rio de Janeiro, tahun 2016, Paralimpik yang terbaik dalam sejarah negara Malaysia. Ini track record saya. Tahun 2017,
6 acara kejuara dunia daripada Malaysia. Azizul Hasti Awang, Jun Hong, Terjun, Al Jufri, Silat dan budak-budak Paralimpik kita. 6 orang, 7 orang juara dunia waktu saya pegang Menteri Pilihan dan Sukan. Lepas tu tahun 2017, masih lagi ingat lagi? 145 pingat emas kita menang Sukan C pada Kuala Lumpur tahun 2017. Saya dihantar ke Kementerian Sains jadi menteri yang jaga vaksin. Bukanlah kerja yang mudah, tolong puan ada yang marah saya. Tapi saya buat kerja sebab kita nak selamatkan negara kita. Saya buat kerja sebab kita tahu bahawa apabila seramai mungkin rakyat telah terima vaksin, maka kita boleh buka negara kita. Tuan-tuan masih lagi ingat? Masih lagi ingat PKP? Masih lagi ingat betapa deritanya kita terpaksa kurung di rumah? Mungkin sebulan dua tak apalah tuan-tuan. Bila dah masuk bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, rasa sedih, rasa derita. Tak boleh dah niaga. Anak tak boleh pergi sekolah. Tak boleh kerja. Cara hidup bermasalah. Tak boleh raya. Itu juga yang paling penting. Kepada semua benda itu juga yang paling penting. Bila Dato' Mahir lantik saya jadi Menteri Kesihatan, dia cakap kepada saya, KDJ, tugas utama kamu adalah untuk memastikan tidak lagi ada PKP. Kerana saya nak buka sempadan merentas negeri, lepas tu saya nak buka sempadan antarabangsa dengan Malaysia. Dah terlalu lama kita berada dalam keadaan menderita di bawah PKP dan juga pandemik COVID-19. Maka saya kejarlah bersama dengan rakan-rakan di Kementerian Kesihatan Malaysia, Ketua Pengarah, semua staf. Saya kata yang penting kita nak pastikan bahawa negara kita tidak di-PKP-kan lagi. Kita tak boleh toleh ke belakang. Sekarang ini kita kena bagi keyakinan kepada rakyat bahawa kita boleh keluar daripada pandemik COVID-19. Dan Alhamdulillah, satu hari bulan April tahun ini, satu titik sejarah yang tak akan saya lupa, di mana kita telah membuka semula sempadan antarabangsa negara kita, tuan-tuan dan puan. Anwar kata ini kerajaan gagal. Gagal mengurus pandemik COVID-19. Saya tak tahu gagal di mana. Saya tak tahu gagal di mana. Kita antara negara yang pertama di Asia Tenggara yang telah membuka sempadan kita, tuan-tuan dan puan. Sekarang ini walaupun kes naik sedikit, kadar kematian rendah, kadar kemasukan ke hospital rendah, kita di KKM jaga dengan baik. Bila kita buka sempadan, bila kita tamatkan PKP, tuan-tuan puan, ekonomi kita berkembang dengan pesat. Anwar kata, tuan-tuan puan, oh ini kerajaan gagal. Pemulihan ekonomi gagal. Saya tanya kepada Anwar, gagal di mana? Kita buka sempadan kita, tuan-tuan puan, ya. Anwar dan juga orang daripada PKR suka bandingkan kita dengan Indonesia. Korona Indonesia jauh lebih baik daripada Malaysia, tuan-tuan puan. Tetapi kalau kita tengok pertumbuhan ekonomi KDNK suku kedua tahun ini yang paling tinggi di Asia Tenggara adalah Malaysia, 8.9%, tuan-tuan. Bukan KDNK yang cakap, Bank Negara yang cakap, IMF yang cakap, Bank Dunia yang cakap, tuan-tuan puan. Jadi jangan bohonglah kepada rakyat. Kadar pengangguran turun buat kali pertama jauh lebih rendah daripada paras 400 di Indonesia. Dia punya minyak kereta terpaksa naik 30%. Di Malaysia ni tolongan RON 65 kekal RM2.05 1 liter di bawah kerajaan Dato' Sri Ismail Sabri Barisan Nasional, tolongan 80 bilion lebih kita belanja untuk subsidi. Saya cakap benda ini tuan-tuan dan puan sebab saya nak supaya bila kita dengar ucapan mereka, bila kita dengar janji mereka,
kita tahu nak bezakan antara fakta dan antara realiti dan kepalsuan. Bila kita cakap terlompat, bila saya cakap KKM dan juga Rosti akan berjaya untuk memberi vaksin lengkap 2 dos kepada 80% daripada penduduk Malaysia sebelum bulan Disember tahun lepas. Kita selesai pada bulan Oktober tahun lepas. Saya cakap saya buat terlompat. Saya kotakan janji saya. Ini kata KK, saya janji saya akan buat. Jadi lepas ni kalau saya janji untuk 90, dengar boleh, percaya boleh. Yeah. Kalau ada saudagar mimpi datang ke pasar malam ini dan janji mereka akan hapuskan tu, dengar boleh, percaya. Bagi apa? Bagi sayur. Sayur apa? Hei, kita minta tolong cuma bukan sayur. Kalau ada orang yang janji dia akan hapuskan PTPTN, dengar boleh? Saya dengar. Jadi tuan-tuan perempuan, saya cakap semua ni, iyalah. Saya terpaksa bela saya diri malam ini. Minta maaf kalau saya sedikit emosi. Ya. Sebab kita pun ada batas juga. Kita ada batas juga, manusia juga. Ya. Tetapi saya minta tolonglah. Kita lawan secara sihat. Kita cakap apa yang kita nak buat untuk Sungai Buloh ini. Minggu depan, tuan-tuan dan puan, saya akan umumkan manifesto saya untuk Sungai Buloh. Saya tidak akan go into detail malam ini lah. Ya, saya tak akan perlalusi satu persatu pada malam ini. Tapi saya hanya akan janji benda yang saya boleh buat. Saya tak akan janji benda yang baru. Saya tak akan janji benda yang tidak masuk akal. Saya bukan pemimpin yang menjual bulan dan bintang kepada tuan-tuan puan dan akhirnya tak dapat apa-apa, dapat sayur saja. Itu bukan fitnah kan? Bila zaman saya tak. Tak apa. Sayur dia kita terima, sayur dia kita masak, sayur dia kita makan, tapi undi Barisan Nasional. Saya nak tengok beberapa perkara untuk Sungai Buloh ni dah terlompat. Yang pertamanya adalah masalah kehidupan rakyat yang saya sebutkan tadi. Masalah jalan. Ya. Masalah jalan. Jalan ni, banyak jalan di Sungai Buloh yang tak diturap. Betul. Ya. Kalau terpaksa saya naik basikal sendiri, saya jatuh. Supaya jalan itu diturap. Ya. Demi orang Sungai Buloh. Saya dah selesaikan masalah banjir ni. Tanpa menjadi wakil rakyat ahli parlimen Sungai Buloh, masih calon sahaja. Saya sudah pun bermula untuk berhubung dengan satu pemaju besar yang bertanggungjawab untuk satu bandar yang besar di sini, tak sebut nama, yang mana masalah banjir itu datang daripada kolam tangkongan dalam bandar tersebut. Dan saya dah ada penyelesaian supaya tidak lagi berlaku banjir besar di Gubuk Gajah nanti, insyaAllah. Itu Gubuk Gajah. Sini masalah parit, tuan-tuan. Nyamuk sebab parit yang parit sumbat, parit kotor, parit tak ada. Kayaknya parit sumbat je. Gubuk punya parit pun ada. Macam manalah tuan-tuan nak undi kali keempat kalau parit pun tak ada, tuan-tuan. Dikirim peluang nanti yang paling senang saya menang di Sungai Buloh, kita menang, bukan sejumlah parit. Kan itu saja manifesto saya, tak ada kelas lah bang. Saya menang, saya buat parit, tak ada kelas.
senang kita menang di peringkat nasional. Ya. Datuk Mesra, susah Barisan Nasional dah dapat kerap macam ni kat ceramah tau. Susah. Zaman dulu kita ceramah di sana, 2-3 baris je. Tengok sampai bila kacang. Syabas, Tania. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Dan saya nak cerita, yang terbaik, saya menang, kita menang di pusat. Sebab kita masih lagi belum pegang kerajaan negeri ni. Ya. Dan kalau kerajaan negeri tak pegang, kita langgar je lah. Saya minta Kementerian Alam Sekitar, Jabatan DPS, pusat, kita buat air di bandara sini ke tempat. Kita bawa pun lagi. Apa lagi tu tempat? Sampah. Apa masalah sampah? Timbun. Kata Musyla, apa pasal kerajaan BDT ni dia malas sebab dengan bayaran ni? Malas sangat dengan bayaran ni, tuan-tuan. Sebab bayaran ni kubu kuat Barisan Nasional. Tak ada sampah. Tengok ni. Nah, media ni. Bukan kira-kira yang ceramah. Orang bayaran ni ceramah. Tak payah saya ceramah, saya duduk macam ni. Semua betul lah. Jadi yang pertama saya nak selesai, saya nak cuba bawa penyelesaian kepada masalah kehidupan harian orang di Sungai Buloh. Air deras, masalah dia lain. Kalau di Kota Damansara, di kawasan-kawasan bandar, masalah dia lain pula. Saya pergi PPR, masalah umum. Umum boleh bocor. Kau bocor, dia tunggu di Selangor. Umum boleh bocor. Ya. Lift. Kalau saya cerita lah lift dekat Pangsa Puri tuan-tuan. Ya. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. So ini banyak masalah. Pertama adalah soal kehidupan dan keselesaan rakyat Sungai Buloh. Yang kedua tuan-tuan, dekat dengan hati saya. Saya tengok klinik Maidaras ni, Tuan Busro, bahaya. Maha bahaya. Ini semeko, betul? Bayangkan klinik ibu dan anak. Ibu mengandung seperti mana yang di depan ni. Hei! Ibu yang... ibu yang mengandung nak pergi ke klinik. Klinik tu terlalu dekat dengan jalan. Apalah itu perancangan dulu. Ya? Yang ini... saya berani sikit nak jadi. Yang ini insyaAllah saya akan pastikan pelanggan klinik kesihatan Banjaras tidak terjejas dengan risiko lalu lintasan. Penyelesaiannya sama ada tempat letak kereta baru ke, sama ada klinik baru ke, serah pada saya lah. Kalau boleh saya buat ini insyaAllah. Ya. Janji KJ. Oi, macam-macam janji ni. Kalau saya tak buat nanti, siaplah semua tengah rakam ni. Oh, betul. Ketiga saja adalah soal ekonomi rakyat. Saya tengok Sungai Buloh ni banyak potensi ekonomi rakyat tu. Dari segi pertanian modern dah. Ya? Kita ada industri belakang hospital Sungai Buloh. Kita ada petani-petani model yang boleh kita gerakkan di sini. Kenapa kita tak fikirkan soal nak angkat pendapatan orang Sungai Buloh? Ya. Saya ada banyak idea, nanti saya akan umumkan dalam manifesto macam mana ekonomi rakyat akan dapat diutamakan jika saya menang Parlimen Sungai Buloh nanti. InsyaAllah. Seterusnya pendidikan. Soal kelas bimbingan untuk anak-anak kita, jangan risau lah. Itu janji biasa, itu saya akan buat. Tak ada masalah. Tapi kelas bimbingan yang saya nak bawa ke Sungai Buloh ni tuan-tuan, bukan sekadar matematik, bukan sekadar bahasa Inggeris. Saya nak Sungai Buloh ini, baik daras Sungai Buloh ini jadi pusat pembangunan pemikiran digital.
Oh, hebat. Eh, kita tengok ke depan sikit, teman-teman. Tak ada cakap pasal patrik dia. Satu saja tu tengok balik dia. Balik ada, panci ada. Dalam ada kelas digital untuk anak-anak kita. Di majalah sendiri. Lepas ni kena letak mesej kepada Kementerian Kewangan ni, Kementerian Kewangan. Dia pun tidak kita pendidikan, okey. Angkat pertama kepada anak kita. Ya. Anak-anak kita, dia tak kisahlah. Dia lahir kepada keluarga yang berpendapatan sederhana, rendah atau tinggi. Pendidikan adalah kunci kejayaan bagi mereka. Kita bagi pendidikan yang terbaik, bukan hanya matematik, bukan hanya bahasa Inggeris. Tetapi kita nak ajar mereka macam mana nak buat computer coding. Bayangkan ada kelas computer coding di Pajara sini, saya buka penerbangan untuk anak-anak kita di sini. Jadi kanak-kanak istimewa, anak nombor dua saya, anak autism. Saya tahu, sebagai seorang bapa, istri saya pun ada pada hari ini. Ya? Kita tahu, kami tahu, cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa yang mempunyai anak syurga. Kami mampu hantar anak ke pusat untuk kanak-kanak autism. Tetapi, ramai yang tidak mampu. Nak hantar ke kelas pendidikan khas, kadang-kadang penuh. Tak ada limited dan terpaksa ramai yang ada dalam kelas tersebut daripada tahun 6 sampai dah tahun 1. Ya, ini dekat dengan hati saya. Tak apalah, saya akan cari juga. Macam mana pun saya cari peruntukan buka satu pusat pendidikan khas untuk anak-anak istimewa di Pantai. Sebab saya kata di Sungai Buloh di bawah KJ, no one is left behind. Tidak ada sesiapa yang ketinggalan, insyaAllah. Kita cuba yang terbaik. Kalau saya dapat peruntukan parlimen tuan-tuan, saya hantar secara transparan setiap tahun. Berapa persen saya bagi kepada pendidikan? Berapa persen saya bagi kepada kebajikan? Berapa persen saya bagi beli kerusi roda, katil? Sini ni banyak makcik-makcik pesakit telah tentang di rumah. Betul. Yang memerlukan ubat, yang memerlukan pampers, yang memerlukan susu dan sebagainya. Kita buat pusat khidmat parlimen Sungai Buloh dan tiba-tiba profesional. Ya? Bukan dengan kertas. Itu buat paperless. Pejabat ke mana ini? Pejabat. Parlimen Sungai Buloh ni luas. Luas. Satu tak cukup. Saya buat satu di Kota Damansara, satu di Pajara Sembawang. Tok, lapang kaya mana ni, Tok? Tak berah. Yang lain saya simpan untuk pengumuman manifesto dan juga pengumuman. Saya sebelum saya mengakhiri ucapan saya ke 10 orang. Ya? Saya nak maklumkan kepada tuan-tuan bahawa di bawah kerajaan yang sedia ada, Datuk Mahir Sabri, calon Perdana Menteri kita. Ya? Ramai yang cakap macam-macam lah, saya dah sebutkan soal pemulihan daripada COVID. Soal pemulihan ekonomi kita antara yang terbaik di Asia Tenggara. Tetapi saya nak beritahu juga kepada tuan-tuan, ini juga kerajaan dan pemimpin yang ada nilai, yang ada integriti, yang ada etika tuan-tuan. Ya? Tak ada sekalipun Datuk Seri Ismail Sabri campur tangan dalam urusan siasatan ataupun urusan mahkamah. Ini adalah seorang pemimpin yang tahu peranan seorang Perdana Menteri. Tahu nilai integriti itu nampak. Selain itu saya sokong dia. Saya sokong dia, dia tak campur tangan. Walau apa pun tekanan, dia tak campur tangan. Kalau polis, jalan saya sana. Kalau SPM, jalan saya sana. Kalau mahkamah, teruskan dengan perbicaraan.
Sebab inilah pemisahan kuasa dalam demokrasi Malaysia. Pemisahan kuasa, Perdana Menteri ada tugasnya, Parlimen ada tugasnya, Badan Kehakiman ada tugasnya. Dan kita perlu ada kerajaan yang ada nilai dan etika berkompeten. Kalau undi Barisan Nasional, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, saya janji saya akan bantu dan sokong Perdana Menteri untuk kita bangunkan Malaysia, untuk kita pulihkan Malaysia dan Malaysia jadi negara antara negara yang hebat di Asia Tenggara. Saya nak akhir dengan inilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perempuan, if you take a chance of me, kalau tuan-tuan perempuan memberi saya peluang untuk menjadi ahli parlimen Sungai Buloh, pasti saya tidak hanya akan bawa Sungai Buloh ke depan, saya juga ada visi untuk negara kita selepas ini. Saya mau bangunkan negara kita, saya mau bangunkan anak bangsa kita, saya nak melihat anak bangsa kita berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lain. Negara begitu ni banyak potensi penumpuan. Kalau kita ingat KJ ditampak ke Sungai Buloh untuk mati, memang silap besar. Saya datang ke Sungai Buloh supaya saya dapat bangkit dengan tuan-tuan perempuan. Bukan hanya Sungai Buloh kita jaga selepas ini, selepas ini Malaysia kita jaga berlapan. Tuan-tuan perempuan bagi amanah kepada saya. Inna Allah ya'rukum antu addu amanat ila ahliha fa'iza hakam tumbainan nasi antakumu bil'adam. Maksudnya, kita serah semula amanah kepada mereka yang berhak memilikinya. Rakyat mengundi berhak memilih pemimpin. Dan apabila kita mengadili antara manusia, kita buat dengan adil. Kita tidak zalim kepada mana-mana. Kita tidak fitnah sesiapa. Dan kita bagi yang layak kepada yang memerlukan. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan, amanah itu diberikan kepada saya, amanah menjaga Sungai Buloh ini diberikan atas bahu yang kerdil ini, bukan saya akan berhenti setakat membangunkan Sungai Buloh. Saya akan bawa tuan-tuan dan puan, saya akan ajak tuan-tuan dan puan agar kita bangkit dan kita lawan. Dan kita jaga negara Malaysia untuk masa depan, insyaAllah. Benar? Kita jaga Sungai Buloh. Kita jaga sungai. Kita jaga sungai. Kita jaga sungai. Sungai Buloh. Sungai Buloh menang. Sungai Buloh? Ya. Sungai Buloh? Ya. Sungai Buloh? Ya. Paling jelas. Apa? Boleh. Menang kan? Bukan paling kan? Betul kan? Ah, paling jelas sokong. Boleh? Paling jelas? Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.